Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Warnet Life 2. Ya, udah lama gue nggak ngupload dan nggak buat video Warnet Life lagi. Kemarin tuh gue ngupload itu karena emang stok video gue ya, dan itu emang recordnya juga udah lama, udah beda bulan. Dan gue sekarang udah ketinggalan jauh banget perkembangan dari Warnet Life 2. Bahkan yang gue tahu ini Warnet Life 2 malah sekarang itu udah selesai ya. Maksudnya kalau nggak salah ceritanya itu udah tamat. So, kita bakal ngelanjutin perkembangan Warnet Life kita. Di sini gua lihat ada banyak kayak NPC atau quest yang bisa kita lakukan. Yaitu kayak quest yang seperti ini nih. Ya, si Diana atau si Wonder Woman, anjay. Ini siapa? Lelak, KL itu kalau nggak salah Superman. Nah, kita lihat di sini ada quest. Nah, ini chapter atau main quest itu nanti aja lah. Dan di sini ada side quest atau quest yang bisa kita lakukan. Dan ini gue butuh level 30. Dan ini kalau nggak salah itu kalau nggak salah ya, dia ini NPC-nya ngebantu kita pembayaran ya? Atau apalah, gue nggak tahu deh. Gue lupa. Nah, ini juga ada misi-misi yang sebelumnya si Suez, Mortes, dan Eva dan segala macem yang ya belum kita selesaikan, coy. Belum kita lakuin. So, di sini sebelum kita mencicipin cerita utama dari Warnet Life pertama, Warnet Life 2 yang chapter 1. Jadi menurut gue sebaiknya kita melakukan yang namanya quest dulu gitu. Atau ya, pertama-tama awal-awal kita bikin nyelesain dulu quest, side quest, baru kita ngerjain main quest. So, di sini yang menurut gue paling penting awal-awal yaitu Lelak. Kita ngobrol sama Lelak. Halo TMI. Kok tahu namaku? Perkenalkan, namaku Lelak. Aku ditugaskan oleh Pak Egas untuk menjaga warnetmu. Kenapa? Apakah kamu ingat saat Pak Egas pengantarmu ada suara ledakan besar? Nah, Pak Egas menugaskanku sang satpam terbaik Giara Wei untuk menjaga warnetmu. Jadi gimana? Apakah kamu tertarik untuk menerimaku? Tertarik? Hah. Nah, tapi sebelum itu, aku boleh minta ember ayam. Aku lapar. Hei, 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 hei. Oh, dia lapar ya. Oke deh, kita kasih dia 5 ember ayam. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Saya kasih ke dia, mencet F. Oke. Wah, dengan ayam sebanyak ini, pasti ototku akan menjadi semakin besar. Hahaha. Oh iya, sebelum aku menjadi satpam di warnetmu, aku juga mau tahu dong calon bosku squad apa sih. Jadi tolong cari preman dan jangan sampai kalah sama dia ya. Kalau udah selesai, jangan lupa kabarin aku lagi. Kok gitu sih, Hikman? Kita yang mau jadi inian ya, apa? Kita yang mau mempekerjakan dia, kenapa dia malah nyuruh-nyuruh kita lawan preman? Kayaknya butuh berapa itu? Anjir, butuh 5, coy. Banyak betul. Oke, kita ngobrol dulu sama si Diana. Anait, Anait ya namanya. Kalau kotaknya gini, bisa cepat rusak nih. Halo? Halo, kak. Apakah kakak pemilik gedung ini? Iya. Perkenalkan, saya Anait, teknis laser paling jenius di kota Warnet. Saya lihat kotak khusus yang kakak pakai bisa digunakan untuk menetas data-data kakak. Nah, kebetulan sekali saya punya solusi untuk kakak. Gimana kalau setiap laser di gedung kakak mati, saya datang dan langsung memperbaikinya. Apakah tertarik? Iya, tertarik. Gimana tuh? Tapi sebelum itu, saya ingin gaji pertama di muka ya. What? Dia pengen gaji berapa? 3.000 ya? Murah. Murah, bro. Dan gue ada 400.000, coy. Terima kasih, bos. Nah, sekarang saya perlu bos membantu saya bisa membuat alat untuk memperbaiki kotak laser ini dengan cepat. Hah? Alat apa? Berikan baterai kepada Anait, anjir. Baterai dari mana, cok? Jir, baterai dari mana ya? Wah, udahlah, nanti dulu deh.
Ibu Tak, halo Ibu Tak. Halo, selamat datang di Toko Cat. Kakak bisa pemangsa Ibu Tak. Ada yang bisa saya bantu? Ada cat baru nggak nih? Cat hanya sesuai yang di etalase aja ya, Kak. Untuk tipe cat yang lain masih dalam perjalanan, tapi kena tahan sama petugas imigrasi, Kak. Waduh. Petahan sama imigrasi? Kenapa tuh? Cat ditahan karena mereka minta biaya tambahan, karena dianggap barang pecah belah gitu, Kak. Mau aku bantu? Wah, beneran, Kak. Kalau kakak beneran mau sih, saya sih senang aja, hehehehe. Makasih banyak ya, Kak, udah mau bantu kami. Berikan uang 5.000 kepada Ibu Tak. Wah, murah sih. Ya, gasin dah. Terima kasih banyak, Kak. Saya akan segera urus masalah ini biar kakak bisa beli cat yang baru. Oke. Oh iya, kata anak saya kakak itu penjaga warnet ya? Iya. Dan saya dengar lagi katanya kakak suka membantu warga sekitar ya? Enggak juga. Wah, kalau begitu saya boleh minta tolong lagi enggak, Kak? Waduh. Kurang ajar nih orang ya. Oke. Anak-anak saya menyukai tanaman, jadi boleh belikan tanaman gantung. Kita disuruh beli tanaman gantung 5. Aduh, banyak juga ternyata ya. Nah, di sini ada preman, seingat gue ada. Nah, ini ada preman, kita bantai dulu ya. Soalnya seingat gue, preman itu dia ngesponnya lama gitu. Kita pakai lambada ya, lambada. Na-na-na-na-na, lambada. Kita maju mundur, meninggal. Oh, apa nih? Oh, ini baterai kah? Oh iya, baterai anjir. Kenapa baterai ada di jalanan? Oh, ternyata baterainya ada di tempat kayak beginian ya. Coba ambil. Di sini ada nggak? Motor gue hilang, coy. Oke lah. Oh, ini ada lagi nih. Udah berapa dah? Oh, ternyata di sini. Gampang nggak sih? Bentar dah. Karena itu udah. Terus ibu-ibu ini apa nih? Ibu-ibu. Ibu tak. Botak. Tanaman gantung yang mana itu? Ini ya? Ini ya, sama aja ya. Betul, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, oke. Oke, sudah 5. Terima kasih banyak ya, Kak. Mereka pasti akan suka dengan tanaman ini. Oh iya, dari yang saya dengar, saya masih belum minta tolong 2 hal lagi kan ya? Lah, emangnya gue ngasih 3 permintaan kepada lu ya, Ibu Tok. Wah, ternyata kakak memang orang yang baik. Wow. Nah, karena saya menyukai tanaman, mereka ingin mencoba menanam tanaman mereka sendiri. Jadi boleh tolong belikan pupuk murah? Oh, dia minta pupuk murah. Oke. Okay. Ngobrol lama dulu sama Dayana. Nah, untuk bahan kedua, saya perlu beberapa papan sewer kit. Tapi tolong carikan kualitas yang bagus ya, supaya alatnya tidak cepat rusak. Oh, tanaman palem 10 sama pupuk ya, pupuk murah. Pupuk murah mana ya? Di sini ya harusnya. Pupuk murah mana? Pupuk murah mana? Ini pupuk murah. Berapa pupuk murah? Terus palem mana palem? Butuh 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip. Terkasih ke siapa? Si Anait. Anait. Kok Anait sih? Bukan. Ibu tak. Ini apa ini? Oh, papan sirkuit. Papan sirkuit. Kayaknya tadi nggak ada di bagian yang sebelah sana ya? Maksudnya bunyian tempat di baterai nggak ada ya? Tapi kok ya ada di sini? Berarti harusnya ada di sebelahnya nggak sih? Terima kasih banyak ya, Kak. Nah, untuk permintaan terakhir saya, boleh tolong belikan saya benih makanan? Karena mereka masih pemula, seperti benih makanan akan lebih cocok dan lebih mudah untuk dia pelajari. Oh, begitu. Oke, ya dah ya. Boleh-boleh aja kata gue mah. Waduh, ayo kita coba auto shop. Lah, malah manggil motor. Yo, what's up, Kak? Mau beli motor ya? Mau lihat dulu sih. Oke, Kak. Oh iya, di mana menurut gua kenalin? Gua Rotham, pemilik bengkel terkeren di Kota Warren. Oh, by the way, gua ada motor baru nih. Literally, motor itu bagus banget. Motor apa itu? Namanya motor Vespani dan motor Frail.
Kalau lu pakai ini, lu pasti cool banget. Berapa itu harganya? It's a rahasia dong. Kalau lu mau tau, lu bantu waduh ya. Waduh. Gua mau nongski bang friends gua ke coffee shop baru gitu. Tapi gua lagi bokeh nih. So, pinjemin gua dulu ya, kak. Bejir, dia mau nongkrong tapi gak punya duit, bejir. Kocak kau Rotom. Nih, tuh di kepalanya ada ini nih ya. Ada kunci Inggris. Wow, thank you so much ya, kak. Oh iya, kak. Gua perlu help lah ini. Bensin gue somehow kurang laku, padahal gue mau nambah stok baru. Literally stok bensin gue jadi banyak banget, jadi numpuk banget gitu. So, please borong sisa bensin gue ya, kak. Suruh beli bensin, pecir. Muat gak ya? Muat lah kayaknya ya. Oke, kita nikmati saja perbudakan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, itu ada tulisannya di kanan tuh. Lah, tas gue penuh coy. Kurang atuh pak. Ya bentar ya, saya ini ngasih ke siapa dulu nih? Gue harus ngasih siapa ini pohon? Iya, si Muartes ya? Apa si Suarez ya? Suez. Zeus. Oke, kita kasih ke Zeus dulu ya. Kita harus ngerjain quest dulu nih. Itu apa tuh? Oh, di bagian sini kah? Papan sirkuit. Oh, oke. Oh, tuh udah ada lagi tuh. Papan sirkuit. Let's go. Oke, nah ini kita kasih ke Suez. Berikan. Oke, di sini kalau nggak salah ada questnya si siapa ya? Ada questnya ini ya. Oh, ini yang VR. Kus. Halo, selamat datang di Toko VR. Perkenalkan, nama saya Kus. Ada yang bisa saya bantu? Kok lesu kali kau? Ketahuan ya. Saya lagi galau, kak. Kenapa tuh? Saya lagi suka sama seorang kak, tapi saya bingung. Gimana ya cara biar bisa dekat sama dia? Ajak kencan? Bagus juga ya kakak, Wong. Saya juga kasih idea kali ya. Kencan di pertama kali, tak ini. Ide bagus. Oke, kak. Tapi saya kasih apa ya? Abang mungkin suka satu set VR. Hei. Seingat saya dia menyukai tanaman. Gimana kalau kak tolong bawakan saya kaktus mini ya? Bisa kan ya pasti dong bisa dong. Oke dong ya. Diperbudak. Anjir 20 gak tuh? Quest mana lagi ya? Di sini harusnya ada ya? Quest ya? Pak polisi. Pak tolong saya diperbudak. Saya disuruh-suruh. Oh yang dihomong. Gak ada. Oh ini apa ini? Ini ada quest juga gak? Oh, udah nggak ada dia. Ini mana lagi? Lah, oh iya, ini kosong ya? Ini. Ini apa ini? Papan sirkuit. Oke. Terus bagian-bagian sana. Oh, ya, bagian sini ada preman ya? Kita coba. Ini ada sirkuit lagi nih. Oh, ini yang pengusir hantu nih. Halo, TMI. Apa kabar? Baik. Siapa ya? Nadrots adalah salah satu pengusir hantu terhebat di muka bumi. Nadros diberkahi kekuatan oleh cincin hijau ini, dan berkatnya Nadros bisa mengetahui kalau warnet ini pasti sering kedatangan hantu ya? Iya. Jangan khawatir, Nadros siap untuk membantu. Nadros mau menawarkan kerjasama, jadi Nadros akan berjaga di sisi dan mengusir semua hantu yang datang. Bagaimana? Mau? Bagus, tapi Nadros akan memulai bekerja di sini kalau kamu bisa menyelesaikan tantangannya. Pertama, kamu harus bisa mengusir kuntilanak yang datang ke warnet. A few moments later. Oke, ini kita berantem sini. Oh, berantem, boy. Berantem, bro. Berantem. Iya. Wah. Lambada. Oh, ini beli stick yang ini 10 nih. 1, 2, 3, 4. Hah, kok penuh? Oh, iya. Ini juga harusnya ada quest ya? Oh iya, ada quest kan? Aduh, pusing juga ya. Kenapa? Saya pusing karena trigger saya tidak bisa berhenti makan, membuat toko saya menjadi kotor. Dan cara memakannya sangat berantakan. Toko saya jadi penuh sampah WFC. Akhirnya saya terpaksa memecatnya. Maaf kok saya malah jadi curhat. Saya Epa, di sini dan selamat datang di Era Phone. Ada yang bisa saya bantu?
Tunggu, apa Anda pemilik warteg itu kan? Iya. Akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu kedatangan Anda, karena saya mempunyai sebuah tantangan untuk Anda. Apa itu? Saya punya stok smartphone baru, pasti Anda membelikannya. Mau deh. Nah, akhirnya saya akan memberikan tantangan untuk Anda. Karena dulu toko saya kotor, saya tidak mau wanita yang menyewa smartphone saya juga kotor. Jadi, tolong bersihkan wallet Anda terlebih dahulu, ya. A few moments later. Kayak kita ngomong sama Anait. Nah, terima kasih banyak, bos. Sambil menunggu saya membuat alatnya, saya ada sebuah tantangan untuk bos. Waduh, tantangan. Ya, saya ingin tahu apakah bos bisa memperbaiki kotak listrik ini jika saya sedang tidak ada. Karena kalau saya sedang absen dan bos tidak bisa memperbaikinya, maka alat ini akan menjadi sia-sia. Satu. Nggak usah dihitung lah, ngapain dihitung. Ini palem 1, terus makanan 10 ya. Tuh, 2, 3. Aduh, kok udah penuh aja? Oh iya, bensin ya. Bensin gua taruh mana ya? Taruh bensin dulu nih, beban nih bensin. Gua harus paksa beli, bejir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Beli 1. Eh. Udah beli. Kok dia gak mau ini? Gue udah beli, udah selesai kan? Beli dia. Tuh. Udah bisa. Nah, udahlah nanti dulu deh. Beli kaktus berapa ini? Beli kaktus mini 20. Oke, tas gue langsung penuh. Oke, kita kasih benih makanan untuk ibu tak. Ibu 2 tak. Gue malah lempar. Bisa diambil gak? Oh, bisa. Oke, ibu tak. Terima kasih banyak ya, kak. Semoga dengan bantuan kakak, tanaman-tanaman anak ini bisa tumbuh dengan baik. Oh iya, kak. Chatting kemana akhirnya sudah sampai nih. Sebenarnya ini chatnya agak mahal ya, tapi karena kemarin kakak sudah membantu saya kasih diskon khusus untuk kakak. Maaf, atas nama kakak siapa ya? TMI. Nah, khusus untuk Pak TMI, harga chat mahalnya saya kasih diskon. Jadi semua harga paling chat mahal sama dengan harga chat di etalase. Oh, begitu. Nah, ini at least kita dapat diskon lah ya. Gitu kan, aduh. Apa chat yang baru? Loh, kok nggak ada yang baru? Sama aja ini. Ya, apa yang berbeda loh? Yang ini sama. Warna-warna ini ya, warna pink ke warna ini kah? Nah, ada quest lagi sih ibu tak nih. Halo Kak TMI, apa kabar? Baik. Apakah ada chat baru? Ada kak, tapi khusus kasus kemarin. So, ditahan lagi. Mau dibantu lagi? Wah, boleh banget tuh kak. Tapi karena chat yang kami pesan masih langka, jadi biayanya lebih mahal ya kak. Nah, yalah, berapa sih duit gue kan ada banyak begini coy, 10.000 ya, murah. Terima kasih banyak ya kak. Saya akan segera urus masalah ini biar kakak bisa beli chat yang baru, oke? Oh iya kak. Anak-anak kemarin berhasil menanam benih yang kakak kasih loh. Tapi karena itu mereka jadi ingin menanam hal baru. Jadi bolehkah saya membelikan benih furnitur? Biar kalau hasilnya bagus bisa sekalian berdekorasi rumah dan toko. Hehehe. Hehehe. Kayak ini Dayane ini ya, harus buka toko dulu. Ini nggak ada pelanggan ya? Tadi kayaknya masih ada beberapa loh. Ini taruh dulu aja lah, udah bensin di situ. Oke, Suez. Makasih ya. Nah, untuk membuat roll anak-anak saya lebih nyaman lagi, tolong belikan juga penyebar bulu 1. Apa itu penyebar bulu 20? Yang betul saja lah, Pak. Astaga. Nih, gue lupa nih, quest apa lagi yang gue butuhkan ya. Suez, dia beli di tempat yang sebelah, dekat rumah. Oh, ini gantungan stick. Noda, ampun dah. Rotom udah beli bensin, ini furnitur sama. Oke, berarti ada di bagian sana sama satu di bagian sini nih, furnitur gantung.
Ini kita beli satu. Oke, sip. Mantap, makasih SMI. Sekarang, untuk membuka konsol baru, kamu harus membeli konsol biasa terlebih dahulu, ya? Konsol biasa 15, becir lah. Konsol biasa nih ya. Nah, udah, gue udah beli nih, aduh. Seperti biasa, aku lihat dulu ya. Oke, yang ini udah aman. Nah, pasti kalau beli konsol, kamu harus beli stick konsolnya juga dong. Tinggal beli stick konsol biasa ya. Aduh, dipalak pula nih. Ini kita taruh rumah aja ya. Siapa tahu nanti berguna. Soalnya, seingat gue ada quest yang dimana lo harus ngasih atau melayani 300 pelanggan menggunakan konsol. Ini kita beli sticknya. Udah aman semua ini. Nah, sebelumnya kamu pesan di warnetmu, aku minta tolong yang untuk belikan barang lagi nih. Kayaknya dekorasi rumahku harus lebih ramai. Tolong belikan dekorasi bentuk sapu ya. Oke, beli 12 kaktus mini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita udah ngobrol sama Ibu Utak. Terima kasih banyak ya, TMI. Nah, sekarang kakak sudah belikan benihnya, tolong belikan pupuk yang murah juga ya, waduh. Bejir 20 nggak tuh? Belum spawn lagi iniannya. Udah ini kita iniin dulu deh yang kaktus-kaktus. Oke, kus, selesai. Kakak udah balik? Oh iya, sini kak. Barusan dia udah balas chat, katanya dia mau kencan sama saya, Rakes. Selamat ya, makasih ya kak. Tapi saya belum minta temu lagi gak kak? Kenapa tuh? Sebenarnya saya tidak punya uang. Sebenarnya saya pinjam duitnya, boleh gak ya? Janji pinjam doang. Apakah dipalak nih? Wah, terima kasih kak. Karena kakak sudah memutus persoalan saya. Belum gak saya minta persoalan kerja saya. Barang ini toko saya sepi. Jadi saya perlu kakak balut promosi toko saya. Gimana caranya? Gampang kok, tinggal beli aja. HFB akan stang untuk wanit kakak. Lumayan kan kakak untung, saya juga untung. Ya, sama-sama untung. Gila, cuy. Perbudak. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Udah beli HFBR-nya, kak? Udah. Yes, semoga dengan VR-nya wanit kakak jadi rame. Dan itu dibanding tertarik untuk beli VR ya. Nah, sekarang saya perlu minta tolong lagi. VR kan masih teknologi baru. Jadi saya perlu riset data selalu apakah VR di wanit kakak. Ini tolong layani pelanggan yang ini bermain VR dan perhatikan mereka ya. Waduh, 100 enggak tuh, bro. Bro, beneran 100 kah, bro? Astaga, bro. Oh my god, banyak banget. Nah, ini gua enggak tahu si Rotom itu atau si motor ini ngebug ya. Tahu gimana. Soalnya gua udah beli bensin dia di 10 atau betul lebih. Tuh, masih enggak bisa botol bensin atau betul gua butuh botol bensin apa gimana ini? Soalnya dari tadi quest dia tuh enggak selesai-selesai loh. Nih si Rotom tuh. Beli bensin 10 per 10 lacak. Coba nih gue lacak ya. Apakah bisa? Enggak tuh. Masih gak bisa. Gue harus beli motor. Apa gimana? Anak motor gue senggol dong bos. Iya iyalah. Tuh. Tapi gue gak bisa ngerjain quest dia. Gue cuma bisa auto stop. Gue udah inilah. Atau gue butuh bensin ya kah? Atau gimana? Atau gue harus ngasih bensin ke dia? Nih. Tuh, enggak. Ya udahlah, ternyata enggak tahu, enggak jelas. Oh, udahlah, ini buang aja, enggak penting pula. Oke, kita udah beli kuas untuk si Swes dan 2 pupuk lagi untuk si Tak. Ibu Tak. Botak. Terima kasih banyak ya, KTMI. Semoga dengan pupuk ini tanaman-tanaman berhasil ya. Oh iya, saya boleh pinjam sedikit uang. Untuk apa? Saya mau ikut belanja menanam.
Sedikit aja kok, tolong ya. Hei, 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 hei. Sedikit, iya dong, sedikit. Dikasih banyak, Kat. Am I? Semua dengan Winnie sama saya juga bisa dengar sebagusan anak saya. Oh ya, Kat, setiap tengah panah waktu sudah sampai nih. Tanggung aja, khusus buat kakak. Semua harga kalian, cap ini akan sama. Oke, terima kasih. Wow. Mana? Wow, bagus juga ini. Tapi, wah ini pusing sih kelihatannya. Nah nanti aja itu kita bahas nanti kalau udah rombak-rombakan lagi ya. Coba ngobrol-ngobrol mutang. Halo kak, mau cari chat berbahagia? Iya. Maaf ya kak, sepertinya chatnya ketahan di petugas imigrasi lagi. Beres saya udah bayar, tapi katanya mas huram. Alasannya banyak banget nih, bikin pusing. Waduh. Ini negara mana yang mempersulit impor dan impor nih? Harus ada biaya cukai. Wah. Mau bantu lagi? Pak, boleh banget, Kak. Nanti, Kak, chatnya udah sampai, aku akan kasih, Kak. Nya gratis, ya. 15 ribu, ah. Murah. Terima kasih banyak, ya, Kak. Oh, iya, Kak, salah satu anak saya suka melirik kakak, loh. Kayaknya dia suka sama kakak, deh. Anak saya cakep, loh, Kak. Mau jadi menantu saya? Nggak mau. Pasti mau, kan, ya, anak saya cakep, lebih mirip nama mamanya, hahaha. Lagi enggak kak, masih jomblo kan ya? Anjir, buset di roasting kita, cok. Awal jomblo deh, let's grass us on ya, hei. Nah, karena suka men, malam tolong beliin ya, Wan. A few moments later. Jadi kurir tiap hari. Kita ngebeliin barang orang lain, terus ngasih ke barang ke dia gitu. Jadi kurir ya, kurir tapi kita yang beliin barangnya gitu. Oke, kita berikan. Oke, 10. Kita udah berikan ke Ibu Tak pohon kalem. Pohon kalem. Kenapa sih namanya salem ya? Udahlah. Terima kasih banyak ya, Kak TMI. Nanti pas saya kasih tahu kalau kakak yang beli ini reaksinya gimana ya. Hahaha. Nah, untuk hadiah selanjutnya. Wah, dia minta hadiah selanjutnya. Enggak tuh. Setelah menanam dua benih kemari, ternyata dia lebih suka benih furnitur. Jadi boleh tolong beliin ya, ayah. Iya. Dia suka banget sama tanaman ini bocah gitu. Ah udahlah nanti aja dulu lah ya. Kita kasih dulu ini kuas gitu. Oke, Swes. Makasih ya. Oh iya, saya ada koleksi mesin arkin baru loh untuk anda. Wah bagus nggak? Wah. Iya dong. Lebih bagus dari mesin yang sudah ada. Dengan mesin ini pasti warna anda akan menjadi lebih rame lagi. From the bridge, oh beli aja dulu. Hahaha. Beli 5, oke 5 ya. Oh 2.000, 3.000 harganya. Lumayan sih, lumayan. Oke, jangan lupa dipasang ya. Aku bisa dipasang warna pada kesini, kita lanjut ngobrol. Aduh, mau ngobrolin apa lagi nih? Another pemalakan kah? Ini gue taruh di warnet gue, muat gak ya? Kayaknya muat deh. Oke, kita pasang satu kali di sini ya, sama satu lagi di sini. Oke, muat lah ya, muat ya ternyata ya, muat ya. Oke, sip. Satu lagi bisa nggak ya? Bisa sih harus. Oh, kita pepetin lah. Gak rapi sih, tapi ya udahlah ya. Oh, satu lagi bisa nih kayaknya di sini nih. Nah, ini kalau dihilangin bisa ini ya, buang aja sini mah. Oh enggak, ini kita balikin. Nah. Oke, lebih dikit enggak ngaruh. Oke. Nice, gitu kan. Oke lah, udah lumayan lah ini mah. Oke, lanjut. Suruh ngapain? Oh, dia beli apa ya? Ayo, beli furnitur. 20. A few moments later. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang ini juga butuh 2.
1, 2. Oke, yang ini kita taruh dulu. Oke, selesai, Mortes. Wah, bagus banget ya, Mai. Makasih ya. Untuk dekorasi terakhir, aku minta tolong belikan kaktus besar ya. Butuh kaktus besar 2. Oke, murah ya. Kaktus besar sih ada di sebelah ya. Tinggal gue ini aja gitu kan. Tinggal ke sebelah. Lu males betul ya untuk beli gitu. Huh. Tinggal ke sebelah doang lo, Mortes, Mortes. Lucu juga ya, Fakus. Datangnya untuk beli pemarku. Makasih banyak ya. Sekarang kamu tinggal layani pelanggan yang ingin bermain konsol ya. 150. Waduh. Wah, berarti kalau untuk yang ini ya, guys ya. Yang ini kan nih. Dia bisa main arcade. Oke, okay, arcade. Dia butuh yang ini 150. Ini buat terus kotoran nonoda. Ini dia butuh pelanggan main VR. Ini ngebug. Ini ngebug cuy, sumpah. Nggak bisa, gua nggak tahu nih bisa buat diapain nah. Ini juga dia butuh kuntilanak itu buat jaga buka warnet kita ya. Ini kalahkan preman bisa sih. Tapi di bagian sana. Nah, untuk si ibu-ibu ini mana ya? Oke, kita ngerjain quest dulu yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Kalau misalkan kayak butuh grinding lagi, gua off record aja deh grindingnya. Apalagi kayak butuh 100 pelanggan, becil lah. Terima kasih banyak ya, dia, Mai. Kakak mau beli macam-macam buat anak saya. Kakak juga diem-diem udah naksir ya. Enggak sih. Hah, ya udah bisa telepon belikan mawar untuk dia ya. Dia suka skat tanaman. Ini pasti tahu arti bunganya apa. Bunga mawar. Berikan rosa kepada ibu tupak. Ibu tupak. Mawar dari mana anjir? Beli mawar mana ya mawar? Bro, bunga mawar di mana anjir? Bunga dapat dari mana, guys? Guys, bunga dari mana, guys? Tolong, guys. A few moments later. Gimana udah dipasang? Udah dipasang. Sam bagus lah sebelum kita tes bersama apakah? Saya perlu bantuan lagi. Barang belikan saya ranjang bagus, penuh saya bisa tidur dengan nyaman. Oke. Lebih ranjang 2 ya, sama beli bunga mawar 2. Dan itu bunga mawar ada di mana ya? Di sini kah? Ini kosmetik nggak ada sih. Ini indie home, ini polisi. Polis. Ini ya, ini mawar ya? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Speaker itu mah. Duh, mawar ada di mana ya, guys? Gua nggak pernah tahu sih. Ada di mana? Ya udah nih kita beliin yang dulu deh. Oh. Arena balap, oh my god, ada arena balap. Arena balap. Apakah harus dapetin dari sini kah arena balap? Pohon mawar? Kayaknya enggak ya. Ranjang bagus, nih ranjang bagus ya. 1, 2, oke. Ini mandarai, oh sendiri. Enggak ada lagi udah. Kayaknya ini ya harus quest atau apa lah gitu. Ya udahlah nanti kalian komen aja lah itu gimana cara dapetin mawar itu. Makasih ya. Nah sekarang waktunya untuk membuktikan teori saya. Coba lihat ramai pelanggan FM ya. Kota baru gitu. Yumin mulai mereka ya. Waduh 150 lagi tidak tuh. Oke okay guys, ya di sini seperti yang kalian lihat ini gua ngebug, gua nggak tahu kok nggak ada tombol kayak buat oh misinya udah selesai gitu kan padahal gua udah beli bensin ya 10 gitu atau harus gua pegang gitu bensinnya atau gimana gua nggak tahu sih jadi so kalian komen aja di bawah nih sebenarnya permasalahannya di mana dan untuk bunga mawar itu gua dapetin dari mana. So mungkin videonya sampai sini dulu ya. Mungkin di next videonya kita bakal lanjutin main quest kita. Karena
kalau gue lihat-lihat sepertinya kita harus grinding pakai mesin arcade VR dan segala macam itu butuh tempat baru lagi. Soalnya tempat yang utama kita itu udah dijadiin buat warnet. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.